Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri untuk sesi Jun 2021. Nama saya Muhammad Rashid Ambil Osman. Nombor pendaftaran saya adalah 01-18F-2003. Nama pensyarah penilai saya adalah Puan Haizam binti Muhammad. Seterusnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rashid Ambil Osman. Nombor kad matrik saya 01-18F-2003. Saya di bawah kursus Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital. Tempoh praktikal saya adalah daripada 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022, iaitu latihan industri praktikal saya di firma Megamed IT Mall berjalan selama 20 minggu atau 4 bulan 15 hari. Nama organisasi yang saya menjalankan latihan industri ialah Megamed IT Mall beralamat Lot A1 Perak IT Mall, Jalan Tawas Idaman 2, Tauman Tawas Idaman 30010, Ipoh Perak. Okay, seterusnya kandungan yang akan saya bentangkan ialah 1. Latar belakang syarikat, 2. Tugas yang sering dilakukan di Megamed iaitu firma saya, 3. Adalah tugas utama yang sering saya lakukan di Megamed, 4. Saya akan tunjuk saya punya buku laporan, laporan harian dan laporan akhir saya, dan 5. Kesimpulan. Okey, latar belakang syarikat saya, nama perniagaan adalah Megamed IT Mall. Tarikh ditubuhkan adalah 6 Mei 2016. Bentuk perniagaan adalah perkongsian. Jenis perniagaan adalah menjual, membeli dan menyervis komputer. Alamat utama perniagaan adalah Lot A1, Perak IT Mall, Jalan Tawas Idaman 2, Taman Tawas Idaman 30010, Ipoh Perak. Dan ini adalah logo firma saya. Okay. Terusnya, waktu operasi syarikat dan carta organisasi. Syarikat yang saya melakukan ataupun firma yang saya tempat saya melakukan praktikal data industri ini beroperasi daripada hari Isnin hingga ke hari Ahad. Tetapi masa operasinya berlainan daripada hari Isnin hingga hari Jumaat dan Sabtu dan hari Ahad. Daripada hari Isnin ke hari Jumaat, waktu operasi mereka adalah 11.30 pagi hingga ke 9 malam. Seterusnya pada hari Sabtu dan Ahad, waktu operasi mereka daripada 11.30 pagi hingga ke 9.30 malam. Tetapi kami sebagai student practical ini akan masuk bekerja sebelum pukul 11 pagi dan akan balik pada 8.30 malam lah. Seterusnya, carta organisasi syarikat. Kenapa carta organisasi syarikat ini nama dia Megamed Computer Holding? Ini adalah diorang punya carta organisasi yang telah disediakan oleh firma. Iaitu jenis perkongsian ini adalah jenis syarikat ini adalah jenis yang secara perkongsian, iaitu saya mempunyai 4 majikan. Majikan utama, terusnya majikan yang akan mengendalikan penjualan dan juga perancang majlis. Seterusnya majikan teknikal dan juga yang akan mengendalikan bahagian akaun syarikat. Seterusnya majikan yang secara teknikal dan juga perancang ataupun pengurus projek. Yang pertama, Encik Lim Chun Bun ataupun dikenali sebagai Encik Reif. Seterusnya, Encik Chang Tak Guan ataupun Encik Kevin. Seterusnya, Encik Lim Kok Weng ataupun dikenali sebagai Encik Leslie. Seterusnya, Encik Chong Yuat Chin ataupun dikenali sebagai Encik Jason. Di bawah Encik Leslie, terdapat seorang penyelia dan juga kerani, iaitu Cik Nofarzni binti Zulkifli ataupun dikenali sebagai Cik Fazni. Di bawah beliau mempunyai 2 orang technical technician lah untuk servis. Yang pertama, Encik Loh Kok Q ataupun dikenali sebagai Encik Q. Seterusnya, Encik
Tanis Warren anak lelaki Marita Imoto ataupun saya mengenali beliau sebagai Encik Tanish. Di bawah Encik Kevin iaitu penjualan dan juga perancang majlis yang terdapat dua eksekutif pemasaran iaitu Encik Logis Warren anak lelaki Jagannathan ataupun dikenal sebagai Encik Logis dan seterusnya Cik Tan Chini ataupun dikenal sebagai Cik and okey, seterusnya adalah tugasan yang sering dilakukan di Mega Mart Ajimon. Okey, tugasan yang pertama adalah memasang RAM DDR4 pada komputer Riba. Pada asasnya, pelanggan yang akan menghantar komputer mereka untuk menambahkan RAM ataupun pelanggan yang membeli komputer Riba baru lalu untuk meminta untuk kami menambahkan RAM. Langkah yang pertama, saya akan cek dulu bahagian tentang komputer Riba, iaitu saya akan cek komputer dia sekarang ada berapa jumlah memori lah ataupun RAM. Kalau ada 4 di sini, dia 4. Sekejap ya. Di sini dia 4, jumlah dia 4 GB. Lalu saya akan ambil, dia nak tambah 8, kiranya dia nak laptop dia jadi 8 GB RAM. Jadi saya akan ambil 4 GB RAM di bahagian technician. Yang ini. Okay. Seterusnya, step saya yang seterusnya akan membuka lah bahagian bawah komponen komputer Riba dengan skru dan juga pip pembuka. Seterusnya, di sini adalah slot memory yang masih kosong yang berwarna biru inilah. Okey. Di sebelah itu saya akan masukkan memory di dalamnya yang bahagian sini yang sudah ditampal pelekat jaminan daripada firma. So, selepas saya masukkan RAM, saya akan cuba membuka komputer Riba. So nanti tidak semua komputer Riba yang akan keluar macam ni lah untuk diorang alert kalau kita tambah RAM ke apa. Tapi selalunya saya memang akan menguji dululah komputer itu sama ada dia ada skrin hitam ataupun skrin, selalunya skrin hitam lah untuk dia, kalau kita tambah dia punya RAM. Seterusnya, saya akan memeriksa jumlah RAM yang sudah ditambah. Di sini sudah jadi 8 GB RAM. Sebelum adalah 8. So, saya akan tambah 4 GB RAM DDR4 pada komputer Riba ini. So, selepas saya sudah melihat jumlah RAM yang selepas ditambah, saya akan tutup kembali komputer Riba dan akan memasang kembali dia punya bahagian komponen yang bawah tu dengan skru, dengan skru lah. Okey. Seterusnya adalah memasang aplikasi Filmora. Aplikasi Filmora ni yang sedia orang maklum adalah jenis untuk kita edit video, apa-apa video yang kita buat lah. So daripada mula saya akan ambil pen drive ataupun flash drive yang mempunyai aplikasi tersebut. So, saya just install sajalah macam biasa, accept dia punya agreement segalanya dan masukkan dia punya product key dan produk boleh pakai seperti biasa. Seterusnya, memasang aplikasi Adobe Master collection. Di sini boleh lihat saya mengambil hard disk saya yang mempunyai aplikasi aplikasi Adobe Master Collection. Di sini customer akan, saya akan tanya dia nak aplikasi Adobe yang mana satu. Di sini kalau dapat dilihatkan customer nak, pelanggan nak semua
aplikasi lah yang ada, dan saya akan aktifkan terus dia punya produk ini. Okay, seterusnya adalah memasang hard disk dan membuat partition. Daripada untuk memasang hard disk, dia sama step, sama langkah dengan saya memasang RAM. Cumanya dia lain sedikit. Selepas saya membuka dia punya skru di bahagian sini, dan ni jenis hard disk lah yang customer nak. Lepas tu sini adalah bahagian hard disk dia. Saya akan masukkan, bukakan skru di bahagian tepi dia. Lalu saya akan pasangkan skru pada komponen hard disk, dan tepi ni pun bila kita letak hard disk dalam dia punya slot dia, kita kena skru, dan dia ada satu wire yang wire dia akan sambung ke motherboard lah. Seterusnya kita dia tak ada menguji buka komputer reverb. Step yang seterusnya terus tutupkan komponen bawah komputer reverb dengan skru, dan terus on komputer, dan terus saya akan membuat partition di bahagian management device. Lalu saya akan pergi ke bahagian disk manager management lah untuk membuat partition, clip hard disk yang saya nak buat partition, ataupun hard disk ni dia tak keluar lagi dekat komputer reverb, tapi dekat disk management dia dah detect. Jadi kita tekan untuk buatkan yang baru saja. Okay. Seterusnya adalah tugasan utama di Mega Mac. Okay, tugasan utama di Mega Mac ni adalah pemasangan asas komputer reverb ataupun dikenali sebagai memasang aplikasi asas. Okay, pemasangan asas ni, bila laptop tu, laptop yang baru sampai daripada kilang, kami akan buka, akan set up semula daripada nama user, lepas tu jenis negara dia, jenis papan kunci dia, time zone dia, apa semua saya, kami akan settingkan, kami akan buat tetapan lah. Seterusnya, jenis aplikasi yang tersedia ataupun yang akan kami pasang pada komputer reverb yang baru ini ialah, ini adalah aplikasi-aplikasi asas yang akan saya pasang pada komputer reverb yang baru sampai di firma, iaitu ada dua dokumen, pembaca dokumen, iaitu Adobe PDF dan juga PDF Creator. Selain itu dalam WPS Office ni pun ada PDF Creator jugalah, dan juga kami akan pasang dua web browser, iaitu Google Chrome dan Firefox. Google Pinion ni adalah untuk keyboard writer lah, papan kekunci punya tulisan. Lepas itu kami akan pasang Java. Lepas itu untuk tontonan video ada K-Lite codec dengan VLC. Seterusnya kami akan pasangkan Telegram desktop dan WhatsApp desktop ini sebagai fungsi untuk media sosial ataupun untuk message lah. Seterusnya ada untuk zip file lah, kami akan pasang WinRAR. Seterusnya WPS Office ni tidak semua komputer reverb yang yang akan pakai. Kalau komputer reverb yang akan datang dalam, akan diberi Microsoft Office Home yang student punya lesen, kami takkan pasang WPS Office ni lah. Seterusnya kami akan berikan Zoom install, kami akan pasang aplikasi Zoom untuk memudahkan pelanggan untuk membuat meeting ke ataupun membuat video call. Itu saja. Ini adalah gambar sepanjang saya melaksanakan tugas saya di Mega Mac, iaitu ini saya memasang RAM pada motherboard untuk personal computer. Seterusnya saya membuat pemasangan asas aplikasi yang dua ni, ataupun buat pemasangan asas pada komputer reverb yang baru. Seterusnya yang ini saya sedang membuat demonstrasi untuk komputer reverb lah. Dan juga yang ini saya memasang RAM pada komputer reverb.
dan juga setiap pembelian komputer riba akan mendapat kiranya barang dan aksesori secara percuma lah daripada syarikat. Okey, seterusnya saya akan bentangkan buku laporan harian dan laporan akhir yang telah saya lakukan sepanjang melakukan latihan industri di firma Mega Mac Timor inilah. Okey. Buku log saya buat 10 muka surat untuk harian dan 10 muka surat untuk mingguan. Okey, ini saya ambil daripada satu minggu, satu harilah. Minggu pertama, hari pertama. Seterusnya saya ambil minggu kedua, hari kedua. Saya letak juga gambar apa yang saya buat untuk hari tersebutlah. Seterusnya, minggu ketiga, hari kedua, membuat pemasangan dan tetapan kepada komputer riba Lenovo IdeaPad bagi paparan pemasaran. Ni laptop Lenovo tu, dan bila saya dah buat, saya buat yang untuk masa ni saya buat dua laptop, tapi saya buat untuk yang pemasaran yang warna biru lah. Paparan pemasaran maknanya saya kena buat paparan dekat tempat yang kita nak letak untuk orang boleh tengok laptop ni bila nak beli. Bila dia orang tengah nak mencari laptop ke, dia orang akan tengok dekat bahagian paparan pemasaran lah. Seterusnya akan saya pergi ke bahagian mingguan. Okey, ni bahagian minggu pertama saya. Tarikh saya buat yang pada hari terakhir untuk minggu pertama. 3 Oktober 2021 lah. Aktiviti mingguan sepanjang minggu ni mempelajari cara penetapan komputer dan masa aplikasi pada komputer. Mempelajari cara pemasangan memori RAM DDR4. Mempelajari cara menetapkan semula PC menjadi seperti baru. Maknanya laptop, maksud saya personal computer ataupun komputer yang besar tu dekat bahagian paparan pemasaran untuk kami simpan, jadikan stok semula, di mana kami akan buat reset ataupun setkan semula di situ, jadi macam PC barulah. Maknanya tak ada apa-apa langsung dalam PC tersebut. So minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, dan sampailah minggu ke 10 lah. Okay. Seterusnya saya akan tunjuk laporan akhir. Ini muka surat halaman yang depan lah, saya punya report. So jadinya dekat sini pengenalan saya dah siap-siap buatkan. Pengenalan lepas tu, latar belakang organisasi. Sampai kesimpulan. So nombor 3, ringkasan mingguan. Bab 3 tadi lah. So ini secara ringkasan kerja untuk setiap minggu punya. Jadi bab 4 adalah laporan teknikal. Saya pilih 4 apa yang telah saya selalu buat lah, memasang aplikasi pada komputer riba ataupun memasang, membuat pemasangan asas komputer riba. So saya terangkan setiap satu cara-cara untuk memasang aplikasi tersebut lah. Seterusnya, mengaktifkan lesen Microsoft Office for my student.
Yang ini, jikalau laptop tu memang dah tersedia untuk kami, memang dah tersedia untuk ada lesen untuk Microsoft Office for my student, kami perlu mendaftar ataupun mendaftar baru ataupun mendaftar membuat akaun baru ataupun mendaftar untuk aktifkan dia punya lesen lah. Selalunya untuk yang home student dia ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint dengan OneNote lah. Okay, seterusnya menambahkan memori DDR4 dengan hard disk macam sebelum ni saya ada terangkan. So dekat sini lebih detail lah. Dan lepas dapat hard disk kita akan buat partition. Dekat sini lebih terperinci macam mana nak buat partition untuk hard disk yang baru kita masuk pada komputer Reaper. Lepas tu bab 5 adalah dapatan dan cadangan. Apa yang segala yang saya dapat daripada firma semasa melakukan aktiviti latihan industri praktikal ni, saya dapat mempelajari pergaulan sesama rakan sekerja, lepas tu dengan pihak atasan, lepas tu saya dia dapat mempelajari kiranya kita ni haruslah bersikap amanah dalam diri untuk mengendalikan sesuatu pekerjaan. Lepas tu dapatan rancangan pada pihak pelajar, macam saya seharusnya menggunakan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk menambahkan lagi kemahiran yang ada dan mengambil pengalaman lah sepanjang saya membuat latihan industri ni. Sebelum ni saya tak pernah tambah RAM dekat laptop ke apa. Selalu saya hantar kedai je. Bila saya buat latihan industri ni, saya dapat merasa lah buat tambah RAM, lepas tu tambah hard disk. Lepas tu, bab 6, kesimpulan. Kesimpulannya, selama 20 minggu latihan industri yang telah berlalu, yang telah saya buat, banyak perkara yang telah saya pelajari dan ia dapat mendedahkan saya kepada situasi pekerjaan yang sebenar. Saya juga dapati banyak kelainan yang dirasai jika dibandingkan dengan pembelajaran di Politeknik. Syarikat di mana yang menjalani data industri, iaitu Megamart Atimo, telah memberikan pengalaman yang barulah buat diri saya. Di sini saya dapat banyak kemahiran dan mempelajari sesuatu yang berguna, yang amat berguna dan berkaitan khusus teknologi maklumat. Kiranya kemahiran ini memang beri saya motivasi lah untuk saya menamatkan pengajian saya di semester akhir dengan jayanya. Dan agar saya dapat melangkah ke alam suasana pekerjaan yang sebenar lah nanti. Program latihan industri ini juga dapat membolehkan saya menyesuaikan diri dengan pergaulan antara rakan-rakan sekerja, iaitu antara sesama pelajar praktikal dan juga pekerja-pekerja di firma, serta ia juga banyak mengajar saya agar lebih menitikkan berat hal-hal hubungan sosial, tidak kira di antara pihak atasan maupun dengan pekerja-pekerja yang biasa yang ada di firma. Pada pandangan saya, firma tersebut amatlah sesuai untuk pelajar yang dari JTMK Politeknik Kuala Lumpur untuk melakukan latihan industri di sana, kerana di sana pekerjaannya agak, bagi saya agak mudah, dan juga apa yang kita sudah belajar semua akan digunakan semasa melakukan latihan industri di firma lah. Contohnya cara nak memasang RAM ataupun nak memasang hard disk ke, nak format PC ataupun nak setkan semula ataupun reset PC ke, semuanya apa yang kita dah belajar semasa di Politeknik, iaitu pada semester 1 pada subjek Introduction to Computer System. Selain itu, firma ini juga memberikan
bagi saya allowance lah sebulan RM300, dan juga pekerjaan dia tidaklah berat sangat dan tidaklah ringan sangat. Bagi saya boleh untuk sangat sesuai untuk pelajar-pelajar daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Komar untuk melakukan latihan industri di sana. Sepanjang saya melakukan latihan industri di firma tersebut, saya dapat mempelajari adab pergaulan antara rakan-rakan sekerja dengan pihak atasan. Sekiranya mereka mempraktikkan saya untuk lebih kan pergaulan antara rakan sekerja dengan pihak atasan dah. Seterusnya, ia juga dapat melatihkan saya cara untuk berkomunikasi antara saya dengan orang yang saya tidak kenali. Di mana jika ada pelanggan yang menghantar komputer riba mereka ataupun menanyakan mengenai komputer komputer riba mereka, saya akan menjawablah. Ataupun kalau mereka memberi saya komputer riba yang sudah rosak, saya akan tanya beberapa soalan macam apa kerosakan yang dialami dan bagaimana komputer riba ni boleh jadinya seperti apa yang pelanggan ceritakan, dan kemudian saya akan applykan permasalahan pelanggan kepada apa yang komputer riba dia alami lah. Seterusnya, ia dapat meningkatkan lagi keyakinan diri saya dan saya dapat mempelajari cara untuk mengatasi masalah yang timbul ataupun masalah yang saya hadapi. Contohnya macam, pelanggan hantar komputer riba yang dia beritahu yang komputer riba dia ada skrin biru. So, apa masalahnya? So, macam saya, saya kena mengatasi masalah tersebut lah. Macam saya bagi tahu apa masalah dia kalau skrin biru pada komputer riba ni selalunya dia melibatkan kemaskinian Windows yang tidak lengkap ataupun driver ada masalah ke. Terusnya, saya dapat memperbaiki pembahagian masa saya apabila melakukan tugasan-tugasan yang berbezalah dari segi bila laptop baru sampai, kami akan ambil untuk buatkan pemasangan asas, ataupun nanti ada waktu-waktu tertentu kami akan kami akan layan pelanggan-pelanggan yang membeli komputer riba. Seterusnya, saya juga dapat membahagikan masa sepanjang melakukan praktikal data industri ini. Pada firma, saya dapat menyiapkan report saya dengan tepat waktunya, serta saya dapat membahagikan masa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk pemasangan asas komputer, untuk mengemaskini komputer pelanggan, untuk menjaga kedai, jikalau juruang tiada, itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.